Ya, kita akan bersama dengan rakan kita Nurul Huda Abdullah di N43 Permas, juga kursi panas di Permas menyaksikan pertembungan lima penjuru. Di sini sebenarnya kita ada pejuang BN, warisan PN dan juga PH. Jadi di Permas 103,598 jumlah pengundinya. Jadi inilah dia di antara Mahaya Ahad, pejuang Baharudin Muhammad Taib, BN iaitu merupakan timbalan Ketua UMNO bahagian Pasir Gudang, Muhammad Riza Busu warisan, Tazuk Arifin, PN dan Syed Osman Abdullah daripada PH, di mana pada tahun 2018 telah pun dimenangi oleh Cik Zakaria Muhammad Salih daripada PKR dengan majoriti 8,746. Kita nak bersama dengan rakan kita Nurul Huda Abdullah yang telah pun bersiap sedia di N43 Perumahan. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Syafiqah. Betul, saya berada di N43 Permas lagi menyaksikan lima pertembungan, lima penjuru. Ha, dahsyat eh, di Johor ni. Kita ada BN, Amanah Perikatan Nasional Warisan dan juga Pejuang. Seawal jam 8 pagi tadi, saya telah pun berada di sini untuk sama-sama menyaksikan proses pengundian pada hari ini 12 Mac 2022 dan Alhamdulillah dengan keizinan cuaca yang cukup elok, cukup baik pada hari ini memudahkan pengundi untuk keluar awal. Seawal jam 8 pagi tadi, pengundi telah pun keluar untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebenarnya dengan PRN Negeri Johor yang ke-15 hari ini. Okey, petugas-petugas dari SPR juga memberikan kerjasama yang cukup baik dan segala kemudahan disediakan di sini. Okey, seperti kursi roda, kemudahan hand sanitizer di setiap saluran-saluran yang disediakan. Okey, juga ada saluran khas untuk mereka. Okey, dengan petugas daripada Jabatan Kesihatan. Okey, tapi sebetulnya saya nak ceritakan sikit berkaitan dengan apa yang berlaku pagi tadi. Saya berada di N42 Johor Jaya. Okey, saya berada di Sekolah Agama Tun Lusin On Plintum untuk sama-sama menyaksikan mereka yang keluar mengundi pada hari ini dan jumlah keseluruhannya di N42 menyaksikan empat penjuru BN Perikatan Nasional Pakatan Harapan Warisan menyediakan 10 saluran di sekolah agama ini dan pecahan jumlah pengundi yang layak untuk mengundi di sekitar N42 Johor Jaya ini iaitu 91,882 pecahan. Bagi pengundi lelaki iaitu 50.68% iaitu 46,564. Bagi pengundi wanita pula 49.32% iaitu 45,318. Dan untuk pengundi baru ataupun pengundi muda berumur 18 hingga 20 tahun 7.02%, iaitu 6,446. Bagi yang layak mengundi di Sekolah Agama Tun Hussein On Pelintung ini iaitu seramai 6,104 pengundi yang layak untuk mengundi di sekolah agama ini. Dan sekitar pagi tadi, saya saksikan 8 pagi tadi, Alhamdulillah ramai yang dah keluar pengundi. Seawal pagi mungkin mengambil peluang cuaca cantik pada pagi ini bagi memudahkan segala perjalanan. Ada juga yang katanya patutnya undi pukul 10 pagi, pukul 11 pagi, tapi datang awal sebab ada tugasan lain, jadi datang awal. Dan yang menariknya, perhatian saya yang dapat saya gambarkan, ada dua orang pengundi yang berusia 79 tahun iaitu Fatimah, Puan Fatimah binti Ramzan. Okey, walaupun berkursi roda tetap bersemangat menunaikan tanggungjawab. Begitu juga dengan Puan Rafi'ah binti Abdul Ghani berusia 77 tahun, datang bersama anaknya dengan berkursi roda dan dibantu dengan petugas-petugas SPR di sini untuk mereka menunaikan tanggungjawab menggunakan saluran khas. Dan ini saya mengajak kepada pengundi-pengundi untuk keluar di awal pagi bagi memudahkan proses, dan kita ambil peluang di awal pagi ini dengan cuaca yang cantik yang elok ini untuk keluar mengundi sama-sama tunaikan tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab kita sebenarnya dengan bangsa Johor ini, PRN Negeri Johor yang ke-15, kita keluar undi. Suasananya cukup meriah, macam hari raya, walaupun tiada kunjung-mengunjung, tapi anda kena datang di pusat pengundian anda. Kalau tak tahu, boleh semak di SPR, okey, cari di mana pusat pengundian anda, dan dah sampai sini pun anda boleh lihat anda berada di saluran yang mana. Okey, tiada masalah yang tak boleh diselesaikan di sini sebab semuanya akan membantu satu sama lain dengan kerjasama daripada Polis Diraja Malaysia, dengan kerjasama daripada pihak SPR sendiri dan juga kaki tangan yang bertugas di sini bagi memudahkan segala perjalanan dan proses pengundian pada hari ini. Saya rasa sangat cantik, sangat elok, cepat. Okey, segala proses berjalan dengan cantik. Aluran-aluran, saluran-saluran dan juga laluan-laluan yang diberikan kepada pengundi-pengundi ini semua cepat untuk memudahkan mereka melakukan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Saya rasa itu sahaja laporan saya. Kembali kepada Syafiqah. Terima kasih, Syafiqah.
Terima kasih Nurul Huda Abdullah di N43 Perman. Seperti mana Nurul Huda katakan tadi, cuaca cukup cantik. Sebenarnya itu lagi memudahkan lagi proses pengundian yang akan berlangsung pada hari ini. Dan jangan lupa untuk walau di mana sahaja anda berada, seperti mana Nurul Huda katakan tadi, cukup meriah. Dalam kemeriahan itu, pastikan anda sentiasa menjaga SOP, sentiasa menjaga penjarakan dan juga memakai pelitup muka walau di mana sahaja anda berada.